hari ini adalah pertemuan kita yang kedua mengenai metode statistika. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai statistika deskriptif dan eksplorasi. Nah, apa itu statistika deskriptif dan eksplorasi? Itu adalah merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Jadi, bagaimana caranya kita menyajikan informasi sehingga orang itu mudah paham? Ya, misalkan di sini ada contoh distribusi mahasiswa program sarjana tahun akademik 2020-2021 per jalur masuk. Jadi ini adalah kondisi existing mahasiswa IPB angkatan 57 per jalur masuk. Kita bisa lihat bahwa 42% mahasiswa IPB berasal dari jalur SNMPTN. Ya, kemudian 33% dari jalur SBMPTN, sedangkan sisanya dari jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu apa saja, gitu ya? Di jalur mandiri ini apa saja? Pada saat di jalur mandiri itu ada jalur ketua OSIS. OSIS ini ada sekitar 6%, PIN adalah 1%, UTMBK 13%, BUD 3%, dan kita punya kelas internasional tahun ini adalah 2%. Kenapa kelas internasional banyak? Karena tahun ini kita punya 5 kelas internasional. Ada FKH, kemudian teknologi pangan, teknologi industri pertanian, ITK, teknologi kelautan, dan bisnis. Ya, sehingga ini komposisinya. Nah, cara menyajikan datanya bisa juga kita dalam bentuk tabel. Ya, tabel seperti ini. Jadi, kalau tabel mungkin lebih jelas karena ada jumlahnya, ada persennya. Sehingga kalau kita tahu, oh total mahasiswa IPB yang masuk tahun ini adalah sebesar 4.334. Ya, dan ini adalah distribusi masing-masing. Jadi itulah cara kita memahami data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Ya. Kemudian teknik penyajiannya menggunakan apa? Jadi ada dua, grafik dan tabel. Nah, bagaimana cara menyajikan grafik dan tabel? Karena ada berbagai macam pilihan, maka ini Anda harus ingat skala pengukuran. Makanya kenapa ini penting sekali skala pengukuran atau perubah variabelnya. Ya. Nah, masih ingat ya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini grafik itu akan tergantung dari apakah skala kita nominal, ordinal, ya. Nah, kalau interval rasio biasanya kita kategorikan sebagai numerik saja. Ya, numerik. Nah, yang paling penting di sini Anda mampu membedakan perubahan nominal, ordinal, kemudian yang numerik ini. Ya, ini penting. Kenapa? Nanti akan tergantung pada tabel apa yang Anda gunakan, kemudian grafik apa yang Anda gunakan. Ya. Nah, ini penting pada saat Anda ada beberapa jenis data. Itu Anda kalau tabel, Anda paham dulu kuantitatif. Nah, yang termasuk kuantitatif ini adalah tadi termasuk nominal dan ordinal. Saya sebutnya adalah kuantitatif. Kualitatif di sini adalah kuantitatif. Kalau kualitatif kita pakainya tabel frekuensi dan tabulasi silang. Kalau data kita kuantitatif kita pakainya ringkasan dan distribusi frekuensi. Nah, ini jangan sampai salah. Kemudian yang grafik kita pakai kualitatif, kemudian di sini adalah kuantitatif. Ini saya ganti dulu, ini maksudnya adalah kualitatif. Ya, kualitatif. Nah, kalau grafik sama ya, grafik juga akan tergantung dari apakah data kita adalah bersifat kualitatif atau kuantitatif. Jadi kalau kualitatif Anda bisa pakai diagram Powe atau diagram batang, atau orang biasanya nyebutnya pie chart dan bar chart gitu ya. Kalau kuantitatif ini banyak ragamnya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Kita belajar bagaimana membuat histogram, bagaimana membuat dot plot dan membuat diagram daun-daun. Ya. Mungkin kalau yang ini histogram mungkin Anda sudah familiar, tapi kalau untuk yang tiga diagram ini kita akan pelajarin satu persatu.